ini kita karya wisata secara virtual ke Kuntum Farmville. Sebelum kita masuk, kita dengar yang ini dulu. Selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat KB, kampung permanen, taman kanak-kanak di Tapang 3. Ibu Bur, mari sebelum kita mulai masuk ke Kuntum Farm, kita akan mengucapkan yel-yel Kuntum. Ikuti, bunda ya. Mari semuanya berdiri anak-anakku, barangkali ada orang tua. Selamat pagi, ibu dan bapak orang tua anak-anak. Silakan. Nah, hitungan ketiga kita mulai ya. Contoh, ibu dulu. Kuntum, kuntum, kuntum. Yes, yes, yes. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Kuntum, kuntum, kuntum. Yes, yes, yes. Terima kasih. Duduk kembali anak-anakku. Yuk. Wow, seru sekali yel-yelnya. Jangan tergesa-gesa dulu. Sebelum masuk harus cuci tangan dan juga cek suhu badan kita. Jangan lupa untuk selalu memakai masker juga ya, dan jaga jarak. Kita beli tiket dulu ya sebelum masuk ya. Nah, setelah kita dapat tiketnya, kita bisa antri untuk masuk ke dalamnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Ini pintu masuknya dan juga pintu keluar area Kuntum. Setelah pintu masuk, kita bisa melihat kolam ikannya, banyak sekali ikan-ikan di dalamnya. Keren banget kan? Area Kuntum Farmville ini luas sekali teman-teman. Nah, supaya kita tidak kepanasan, kita dikasih pinjam topi. Kali ini bukan sembarang topi. Kita memakai topi Pak Tani yang disebut caping. Yuk, kita mulai perjalanan kita keliling Kuntum Farmville. Teman-teman, kali ini Miss Nilu ditemani oleh Pak Pepeng dalam kegiatan kita kali ini. Pak Pepeng ini juga yang akan menjelaskan semua hal yang ada di dalam Kuntum Farmville. Nah, kira-kira kita mau kemana dulu ya? Nah, sebelumnya kita beli makanan untuk kasih makan kelinci dan marmut. Makanannya apa ya? Ya, benar. Wortel dan rumput makanannya. Menurut Pak Pepeng, kalau kita kasih makan kelinci, makanannya tidak boleh kita lempar. Wortel tersebut harus kita pegang dan arahkan ke mulut kelincinya. Ya, seperti menyuapin gitu ya teman-teman. Ayo, siapa yang masih disuapin? Hah? Sama dong dengan kelinci. Pepeng berani sekali ya, kasih makan kelincinya. Wah, kelincinya lapar nih. Digigit gak ya tangan kita? Ah, Miss Nilu mau cobain ah. Aduh, awalnya takut juga ya kalau digigit. Berani gak ya Miss Nilu? Ah, Miss Nilu harus berani ah. Wah, ternyata seru sekali kasih makan kelinci ya.
kecil kah? Ternyata bukan anak-anak. Kata Pak Pepeng, ini namanya marmut. Apa tadi ya? Marmut, iya bener marmut. Wah, ternyata banyak sekali marmutnya. Wah, lucu-lucu ya nak. Wah, siapa yang tahu bedanya marmut dengan kelinci ya? Ayo, siapa yang tahu? Jadi bingung nih, mana kelinci dan mana marmutnya ya? Nanti kita tanya sama Pak Pepeng, karena kelincinya lagi asik makan nih. Tuh, makan rumput juga dia ya. Dia makan rumput juga. Nah, ternyata ada bedanya loh anak-anak antara marmut dan kelinci. Kalau kelinci badannya lebih besar, telinganya lebih panjang, dan jalannya meloncat-loncat. Sedangkan marmut badannya lebih kecil, telinganya lebih kecil, dan jalannya dia berlari-lari. Ayo, siapa di sini kalau berjalan dengan berlari? Ada tidak ya? Godot berisi susu buat siapa ya kira-kira ya? Oh, ternyata dot berisi susu sapi tersebut akan diberikan untuk domba. Wah, domanya masih mau ngedot ya. Ayo, siapa yang masih minum susu dengan dot? Wah, wah, wah. Kalau kekuntum jangan-jangan karena haus, diminum deh dot susunya. Nah, kita sudah sampai di kandang domba. Wah, dombanya banyak sekali ya. Mereka lahap makan rumput dan juga minum susunya. Anak-anak, ternyata domba jantan dan domba betina itu berbeda ya. Domba jantan dan domba betina itu dibedakan dari tanduknya. Domba jantan mempunyai tanduk, sedangkan domba betina tidak mempunyai tanduk. Kata Pak Pepeng, domba-domba di Kuntum selalu dibersihkan kandangnya dan diberi makan secara teratur. Makannya 2 kali sehari. Ini kambing ya. Ya, kambing itu mempunyai telinga yang lebih panjang dibandingkan dengan domba. Nah, kita kemana lagi ya? Tambah seru kan anak-anak? Ayo kita lanjutkan. Nih, kita lewat jembatan nih. Hati-hati ya kalau lewat jembatan, gak boleh lari-lari atau apalagi dorong-dorongan. Bahaya loh. Nah, ini adalah biji-bijian yang sudah dihaluskan. Ini biji jagung ya yang sudah dihaluskan. Ternyata biji-bijian ini kita akan memberi makan unggas. Unggas adalah binatang yang berkaki 2, mempunyai sayap
dan cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ada apa aja sih? Nah, ini ada burung. Burung apa namanya? Merpati, betul. Tadi ada burung merpati ya. Ada apa lagi ya unggasnya ya? Nah, ternyata banyak juga nih ada ayam. Ada ayam ras. Tuh, ada ayam katek, ada ayam pelung. Wah, banyak sekali ya ayamnya. Ayo, siapa yang berani kasih makan unggas? Ayo, kita sama-sama kasih makan unggasnya. Anak-anak berani gak? Nah, nih caranya kita ambil tadi biji-bijiannya, lalu kita taruh di tangan. Tangannya kita sodorkan ke unggasnya, dan mereka akan mematuki makanan yang ada di tangan kita. Ayo, siapa yang berani? Tuh, Miss Dilu berani kan? Iya, tapi kalau anak-anak tidak berani gak apa-apa. Makanannya bisa disebar-sebarkan saja. Mereka akan makan dengan lahap. Sekali ya mereka, wah ternyata ayamnya ngikutin ya. Mereka pikir kita mempunyai banyak makanan. Nah, sekarang kita kemana lagi ya? Masih di unggas ini ya, masih di tempat unggas. Wah, ternyata kita ke kandang angsa teman-teman. Angsa juga termasuk unggas. Namun, kali ini kita kasih makannya tidak langsung dari tangan kita ya. Miss Nilu juga takut, ya, karena kita nggak boleh deket-deket dengan angsa. Nanti kita bisa digigit tangan kita, angsanya bisa menyosor. Wah, lucu-lucu ya, angsanya warnanya putih semua. Di dalam kandangnya juga disediakan air dan makanannya. Mereka makan dengan lahapnya ya. Jadi makanannya disebar, tidak dari tangan kita ya. Tuh, banyak sekali ya angsanya ya. Apa, ayo siapa yang tahu? Bener, ini ayam. Kalau ini namanya ayam Arab. Wah, bagus banget ya. Ayam Arabnya bulu-bulunya ada bintik-bintiknya, seperti pakai baju ya, pakai baju batik ya. Wah, keren banget nih ayamnya. Nah, teman-teman, ini pohon apa ya? Kita bisa lihat pohon ini loh di Kuntum. Pohonnya rindang, pendek, dan ada buahnya loh. Kata Pak Pepeng, buahnya manis seperti jambu. Nah, teman-teman, ini adalah pohon ara
yang waktu itu di cerita Alkitab, Zakheus yang manjat pohon, ya. Nah, kalau ini buahnya, bentuknya seperti ini, warnanya merah. Kalau sudah matang dan bisa dimakan loh, mesti lo mau cobain ah. Enak sekali ya. Benar, rasanya seperti jambu. Nah, sekarang kita berada di kebun sayur Kuntum. Ya, banyak tanaman sayuran yang ditanam di sini. Semua sayurannya adalah organik. Artinya, tanaman tersebut tumbuhnya tidak dikasih dengan pupuk buatan pabrik, tapi diberi pupuk kandang ataupun pupuk kompos buatan sendiri. Makanya semuanya subur. Kalau ini kangkung ya, bunganya warnanya putih nih, kangkung nih. Tuh, subur banget ya tanaman kangkungnya ya. Ada apa lagi ya sayurannya? Wah, ternyata ada sawi pokcai. Di sebelah sana ada ubi cilembu ya. Kita bisa lihat apa lagi? Wah, ini ada kacang panjang ya. Kemudian ada cai sim, ada ya bayam merah, bayam hijau, yang ini namanya selada romen. Tuh, seladanya seger-seger ya. Nah, kita bisa lihat lagi nih. Sambil jalan-jalan nih kita lihat sayuran yang lain ya. Tuh, ini adalah tanaman buncis. Nah, anak-anak bisa lihat nih, ini tanaman buncis ya. Sudah ada nggak ya buah buncisnya ya? Wow, ternyata sudah ada loh buncisnya tapi masih kecil. Tuh. Tuh dikasih lihat sama Pak Pepeng tuh buncisnya masih kecil. Nah, kalau ini apa? Cabe, benar. Ya, tanaman cabe. Yang ini cabe rawit ya. Kita lihat apa lagi sih? Wah, ini adalah timun. Wah, timunnya juga masih kecil. Ini ada oyong juga. Tuh, anak-anak suka kan makan sayur oyong? Ya kan? Nah, kita kemana lagi ya? Coba tebak, kira-kira kemana ya? Ting-tong, ting-tong. Ya, di sebelah sana ada kebun sayur, di sebelah kirinya ada kandang ya. Kandang hewan. Wah, Miss Nilu disuruh ambil rumput nih, tapi bukan rumput biasa ya. Ini rumputnya besar-besar. Namanya rumput gajah. Wow, ternyata ada kerbau. Kerbaunya warnanya albino. Tuh, kerbaunya makan rumput gajah ya. Makannya itu rumputnya kita pegang, tapi begitu ditarik harus kita lepas tangannya. Kalau enggak nanti tangan kita yang ketarik ya. Tuh, jadi kita kasih makannya pakai tangan kita. Nanti kalau sudah dia narik, kita lepas rumputnya. Tuh, seperti itu. Selain kerbau albino yang warnanya putih-putih, ada juga kerbau rawa tuh di belakangnya. Warnanya hitam ya. Coba kita lihat mana kerbau rawanya ya. Ya. Yuk, kita lihat yuk. Tuh, kerbau rawanya yang warnanya lebih gelap ya. Di belakang tuh ada tuh sebelah sana. Ya, ada kerbau rawa.
Kalau zaman dulu, kerbau dipergunakan untuk membantu Pak Tani membajak tanah. Kalau sekarang, untuk dimakan. Nah, ini dia, kerbaunya lagi berendam ya. Kerbau itu makanannya banyak ya. Ya, makanannya banyak sekali. Mereka makan dengan lahap ya. Jadi mereka itu makannya setiap saat dia mau makan. Jadi tidak ada jam-jam makanannya ya. Kalau mereka lapar, mereka makan ya, teman-teman. Wah, seru banget ini kerbaunya, makanya badannya besar-besar tuh ya. Mereka sehat karena mereka mau makan terus ya. Tuh, kalau sudah dikasih rumput, kerbau-kerbau yang tadi berendam, mereka langsung berlarian tuh. Mau sama-sama makan tuh bersama dengan teman-temannya. Ada kerbau rawa dan kerbau albinonya tuh. Ya, makan sama-sama mereka. Tuh ya, mereka makan bersama dengan lahap. Wah, habis ini kita kemana lagi ya? Masih ada loh yang seru. Wah, ternyata ini ada kuda loh. Di Kuntum ternyata ada kuda loh, anak-anak. Kuda-kuda tersebut adalah kuda pacu. Nah, anak-anak, kalau anak-anak kesini bisa menunggang kuda. Tapi anak-anak harus beli tiket dulu ya. Setelah itu berat badannya ditimbang. Nggak boleh lebih dari 60 kilo. Jadi baru bisa kita menunggang kuda dan berkeliling-keliling tuh. Asik banget loh bisa menunggang kuda dan berkeliling-keliling. Ayo, siapa yang mau? Wah, tidak terasa kita sudah mengelilingi area Kuntum ya anak-anak. Wah, asiknya, asik banget ya. Kalau kita keluar dari Kuntum, di sekitar area pintu masuk dan area pintu keluar Kuntum, banyak yang bisa kita beli loh anak-anak. Di situ coba anak-anak bisa lihat, banyak tanaman-tanaman ya. Ada pot-pot juga. Wah, tanaman hiasnya bagus-bagus banget tuh. Tuh, ya. Di situ juga ada berbagai macam sayuran organik hasil panen dari Kuntum. Buah-buahan, hasil panen tanaman, obat. Tuh, banyak banget ya. Bisa kita beli di situ. Wah, banyak banget hasil tanamannya tuh. Tuh, tanamannya banyak banget. Gimana? Seru nggak? Wah, seru banget ya jalan-jalan kita hari ini ke Kuntum Farmville. Gimana? Anak-anak suka? Oke. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama dengan Miss Nilu, Pak Pepeng, mengunjungi Kuntum Farmville. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dah.